Berulang-ulang kali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TKP, guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tip penyambungan jointing pada laci, guys. Ya, pada laci dengan sistem baru tentunya. Daripada lama-lama langsung kita praktekkan dengan cepat, guys. Ini hanya memerlukan waktu tidak sampai 2 menit sambungan jadi dan super kuat tanpa dilem. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini kita punya papan. Ini lebarnya 8 cm ya, 8 cm. Kemudian kita bikin alat seperti ini, guys. Oke, alatnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Langsung kita praktekkan dulu, nanti kita tunjukin cara bikinnya. Oke, seperti ini, langsung kita masukkan sini. Sebentar. Tidak ada 5 menit, tidak ada 3 menit sambungan selesai. Oke, langsung kita pasangkan di sini, guys. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, guys ya, untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Dan silahkan tekan like jika Anda suka. Kalau tidak suka ya udah. Oke, langsung kita praktekkan menggunakan mata profil seperti ini, guys. Nah, ini. Profilannya sudah, ya, langsung kita buka. Nah, kita buka. Oke, langsung kita coba. Mak, nah, ini guys, sambungan ekor burung, guys. Nah, ini kelihatan enggak? Nah, cepat ya, guys ya. Seperti ini loh jadinya. Sangat rapet. Oke. Alatnya seperti ini kalau teman-teman buat ya. Ini saya tunjukkan. Kelihatan enggak? Sebentar. Oke. Alatnya seperti ini ya. Cuma kayu disambung-sambung ini. Nah. Seperti itu. 6,8 ya. Ini ya, guys ya. Bisa teman-teman lihat ukurannya. Ini lebarnya segini ya. 1,7. Semua jumlahnya 1 2 3 4 5. Ini kedalamannya 6,7. Oke. Seperti itu cara bikinnya. Ini mungkin untuk teman-teman tukang kayu. Saya yakin bisa kalau buat seperti ini saja. Dan hasilnya ini, guys. Ini. Hasilnya seperti ini, guys ya. Tadi kita masukkan, kita coba. Nah, seperti itu. Ini sambungan ekor burung. Mata profilnya. Mata profilnya seperti ini, guys. Ini di online sudah banyak, silahkan dibeli. Ini. Oke.
Itu ya guys, itu sudah keruak itu guys, profilnya.